download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i li ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman ya Az-Zahabi. Kita lanjutkan pada dosa besar yang kedua, Al-Kabirah Ats-Tsaniyah. Al-Kabirah artinya dosa besar. Al-Kabirah Ats-Tsaniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian penulis rahimahullah membawakan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Kita akan bacakan satu demi satu ya. Yang pertama, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, maka dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wala'anahu, dan Allah melaknatnya, wa'addalahu azaban azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih ya. Ayat ini sangat tegas bagaimana bahwasanya dosa membunuh orang lain dosanya sangat besar, karena Allah mengatakan fajaza'u jahannam, balasannya jahannam. Kemudian Allah mengatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan Allah murka kepadanya, dan juga Allah melaknatnya, serta Allah menyiapkan bagi dia azab yang pedih. Dan kita tahu bahwasanya membunuh jiwa meskipun dia bukan meskipun dia dosa besar, tapi dia tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Terlalu banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya pembunuhan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dia dosa besar tapi tidak membuat seorang keluar dari Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Barang siapa yang setelah membunuh saudaranya, membunuh orang mukmin yang lain, kemudian dia dimaafkan oleh saudaranya dari wali sayang orang yang terbunuh. Jadi kalau seorang bunuh orang lain, kemudian dia minta maaf karena membunuh orang lain, dia dimaafkan oleh wali al-maqtul, dimaafkan oleh walinya yang terbunuh. Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Allah menamakan masih apa? Saudara. Berarti saudara seiman. Jadi meskipun dosanya sangat besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam ya. Kemudian juga Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok yang saling perang-perangan di antara kaum mukminin, mereka saling membunuh. Tapi Allah menamakan dua kelompok dari kaum apa? Mukminin. Berarti menunjukkan kalau terjadi pembunuhan, dosanya sangat besar namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Karena meskipun telah saling bunuh-bunuhan, Allah masih mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kaum mukminin, kelompok dari kaum mukminin yang saling bunuh-bunuhan, saling perang, saling membunuh di antara mereka, tetap Allah namakan mereka dengan kelompok dari kaum mukminin. Demikian juga orang yang membunuh dengan sengaja, maka di hadapan dia ya diserahkan kepada walinya, maka walinya bisa membunuh orang tersebut ya. Bisa membunuh orang tersebut, jadi dikumpulkan semua ahli warisnya, ahli waris orang yang terbunuh,
Kemudian kalau mereka ingin membunuh orang ini, maka orang ini harus dibunuh. Tapi kalau mereka maafkan, ya bisa dengan membayar kepada para wali sehingga tidak dibunuh. Dan Nabi SAW tidak memvonis orang tersebut sebagai orang yang kafir. Jadi intinya membunuh orang lain dosanya sangat besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Balasan bagi orang yang bunuh dengan sengaja, maka dia di neraka Jahannam kekal di dalamnya. Ini ayat dipegang oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Seperti dibuatkan dari Amr bin Ubaid, ya, tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan, seandainya Allah bertanya kepadaku, wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau mengkafirkan orang yang membunuh? Aku akan katakan, ya Rabbku, sungguhnya engkau telah berfirman dalam Quranmu, ya, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, bahwasanya orang bunuh orang mukmin yang lain, maka balasnya neraka Jahannam, dan dia akan kekal di dalamnya. Aku akan menjawab Allah demikian. Maka ada salah seorang yang hadir membantah, ya. Dia mengatakan, Allah akan membalasmu dengan Allah berkata, bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, ya. Innahu mayyushrik billah faqad inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya aku tidak memaafkan dosa syirik dan aku mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan bagi yang aku kehendaki. Dari mana kau tahu bahwasanya aku tidak berkehendak memaafkan si fulan? Maka terdiamlah Amr bin Ubaid, ya. Jadi meskipun zahir daripada ayat ini menunjukkan orang yang membunuh kekal dalam neraka Jahannam, namun tidak boleh kita memahami ayat dari satu sisi aja. Kita harus menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena di antara kesalahan ahlul bid'ah dalam memahami syariat, mereka hanya memandang ayat sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain, atau mereka hanya melihat sebagian hadis kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lain. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan semua dalil kemudian dikompromikan, saling di apa maksud dari ayat-ayat ini, sehingga keluarlah kesimpulan yang benar, ya. Ini diantara kesalahan ahlu bidah, mereka hanya memandang pada sebagian ayat meninggalkan dalil-dalil yang lain. Itu kesalahan fatal. Seperti Mu'tazilah atau Khawarij, ketika melihat hadis ayat ini mereka mengatakan, "Fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang lain maka di neraka Jahannam kekal di dalamnya. Berarti kafir. Kita bilang tidak, ayat-ayat lain menunjukkan bahwasanya tidak kafir. Terus apa ini maksud dengan kekal di sini? Kenapa disebut kekal dalam neraka Jahannam? Maka banyak penafsiran. Di antaranya dikatakan kekal di sini maksudnya jika dia menghalalkan membunuh orang lain, dia tidak merasa berdosa, ya. Karena seorang menghalalkan maksiat, maka dia kafir. Meskipun dia tidak melakukan. Misalnya seorang, dia berzina. Kalau berzina dia kafir atau tidak? Tidak. Meskipun berzina satu kali tidak kafir. Dosa besar, iya. Terancam neraka, iya. Tapi tidak kafir. Tapi meskipun dia tidak berzina, tapi dia bilang zina halal, kafir. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina halal, kafir. Contoh, orang minum khamar sampai teler, ya. Sampai mati pun dia minum khamar, dia tidak kafir. Selama dia meyakini khamar itu apa? Haram. Tapi kalau dia mengatakan khamr adalah halal, berarti dia merubah hukum Allah. Dan dalam istilah syariat namanya kufur al-istihlal. Yaitu kufur karena menghalalkan. Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Maka dia mengatakan khamr halal, maka dia kafir. Sama seorang tidak melakukan praktek homoseksual, enggak. Tapi dia mengatakan homoseksual itu boleh. Itu given from God katanya. Apa hadiah dari mana? Itu pemberian dari Allah, dari sananya katanya. Enggak benar, itu kelainan. Ya. Kemudian dia mengatakan halal, meskipun dia tidak homoseksual, maka dia telah keluar dari Islam. Maka sebagian ulama membawakan ayat ini, khalidan fiha, orang yang membunuh orang lain, kemudian kekal dalam neraka, maksudnya bagi yang menghalalkan apa? Pembunuhan. Bagi yang melakukan pembunuhan, ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, maksudnya dia khalidan, maksudnya tidak dia lama di neraka, tetapi kekekalannya tidak seperti kekekalan orang-orang kafir. Karena dosanya sangat besar, sehingga dia akan diazab dengan azab yang sangat lama. Azab dengan azab yang sangat lama. Baik. Ini ayat pertama, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang menunjukkan bahayanya
dosa membunuh orang lain. Ya. Baik, ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa aman." Dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, itu orang tidak berbuat kesyirikan. Ini ciri-ciri ibadur rahman. Apa ciri-cirinya di antaranya? Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Wala yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini ciri-ciri ibadur rahman, tidak berbuat syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa melakukannya, tiga perkara ini, syirik, membunuh atau berzina, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, maka azab akan dilipat gandakan baginya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab tersebut dengan terhina, illa man taba wa aman, kecuali yang taubat dan beriman. Sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahayanya dosa membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, di sini Allah menyebutkan tiga dosa yang sangat besar: syirik, membunuh dan berzina. Ya. Syirik, membunuh dan berzina, tiga dosa yang besar. Ya. Terlebih lagi digandingkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dosa membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh digandingkan dengan syirik kepada Allah, maka ini menunjukkan dosa tersebut sangat besar. Ya, sangat besar. Ya. Namun tadi kita jelaskan bahwasanya hal ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Taib. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang bunuh jiwa tanpa ada hak, ya, dia boleh bunuh orang tersebut kalau orang itu membunuh orang lain. Dalam Islam demikian. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Kalau orang sudah bunuh orang lain, maka dia boleh dibunuh kecuali dimaafkan oleh wali-walinya. Ya. Kata Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin," bagi seorang membunuh jiwa orang lain tanpa ada hak, padahal orang tersebut tidak membunuh orang lain, kemudian dia bunuh, "aw fasadin fil ardi," atau kerusakan di atas muka bumi, "faka'annama qatala an-nasa jami'a," maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi dalam Islam membunuh itu berbahaya, sampai kata Allah, seorang membunuh orang lain tanpa hak seperti dia telah membunuh seluruh manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ya, seorang kalau sudah menghalalkan darah seorang mukmin tanpa hak, maka bagi dia manusia yang lain juga semuanya sama. Dan dia membuka jalan bagi orang lain untuk meniru perbuatannya. Maka membunuh satu orang sama seperti membunuh seluruh manusia. Dan ini menunjukkan beratnya dosa membunuh. Karena begitu dia menghalalkan darah saudaranya, ya, tanpa ada hak dia sekedar bunuh, maka bagi yang dia akan mudah juga membunuh yang lainnya. Maka dianggap oleh Allah seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ini juga dalil bahwasanya membunuh orang lain dosa yang sangat besar karena dianggap membunuh seluruh manusia. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan tatkala anak wanita yang dikuburkan hidup-hidup ditanya pada hari kiamat, "Bi ayyi dzambin qutilat," dengan sebab apa dia dibunuh. Ini Allah menyebutkan tentang sikap sebagian orang jahiliyah yang mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Bahwasanya anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup tersebut dikubur hidup-hidup, al-ma'udah artinya dikubur hidup-hidup, maka akan ditanya pada hari kiamat, "Bi ayyi dzambin qutilat," dengan sebab apa dia dibunuh. Tidak ada dosanya, tidak ada dosanya. Masih kecil kemudian dikubur hidup-hidup. Dan ini juga isyarat bahwasanya membunuh itu bertingkat-tingkat. Membunuh dosanya bertingkat-tingkat, ya. Di antara dosa membunuh yang paling besar adalah membunuh kerabat. Membunuh kerabat seperti membunuh anak sendiri atau membunuh orang tua. Ini di antara menunjukkan tidak sama dengan membunuh yang lainnya, tidak sama dengan membunuh yang lainnya. Seorang bunuh anaknya sendiri yang harusnya dia sayang kepada anaknya, harusnya dia merawat anaknya, malah dia
dia bunuh. Ini dosanya tidak sama dengan bunuh orang lain. Sama jika seorang bunuh orang tuanya, yang harusnya dia hormat kepada orang tuanya, harusnya dia nurut kepada orang tuanya, dia malah bunuh orang tuanya, yang gara-gara orang tuanya punya jasa sehingga dia muncul di atas muka bumi, ternyata dia bunuh, makin dosanya tidak sama seperti membunuh yang lain. Ya, sama kata para ulama, membunuh seorang yang punya jasa besar kepada kita juga dosanya sangat besar. Di antaranya dosa paling besar adalah membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Nabi tersebut datang untuk menyampaikan hidayah, untuk menjelaskan kebenaran, kemudian dibunuh nabi tersebut. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi, waqatlahumul anbiya, mereka hobinya membunuh para nabi. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya membunuh pun bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya, meskipun semuanya dosa besar, tapi tingkat dosanya berbeda-beda. Di antara pembunuhan yang paling berbahaya adalah membunuh, menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Mereka tidak suka kalau punya anak perempuan. Ya. Mereka tidak suka kalau punya anak perempuan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi. Ayumsiku ala hunin am yadusuhu fit turab sa'a ma yahkumun. Ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika salah seorang dari mereka dikabarkan punya anak perempuan, maka wajah mereka pun hitam, jengkel, marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi. Tidak ingin tetangga tahu kalau punya anak perempuan. Malu punya anak perempuan. Pikiran dia cuma dua. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah dia tahan dulu anaknya dibunuh belakangan atau langsung dia kuburkan hidup-hidup sekarang. Cuma dua pilihannya. Dibunuh nanti atau dibunuh sekarang. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka putuskan. Sungguh buruk apa yang mereka putuskan. Kenapa? Karena punya anak perempuan adalah kehinaan bagi mereka. Orang Arab dahulu, mereka bangga kalau memiliki pasukan yang banyak, karena mereka hidup dalam peperangan, pertikaian antara kabilah satu dengan kabilah yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, bangga-banggaan. Ana a'azzu minka malan aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta dan aku lebih banyak anak-anak, aku lebih banyak pengikutku. Sehingga kalau ternyata dia punya anak perempuan, dia malu. Apa yang mau dia banggakan di hadapan tetangga-tetangganya? Apa yang mau dia banggakan bagi kabilahnya untuk melawan kabilah yang lain? Ternyata anaknya perempuan melulu. Sehingga kalau punya anak perempuan dia malu. Tetapi kata para ulama, kebiasaan buruk ini membunuh anak perempuan bukan pada seluruh kabilah Arab, enggak. Tapi pada sebagian kabilah Arab. Mereka, kebiasaan buruk mereka membunuh anak perempuan. Cara membunuhnya cuma dua. Pertama, begitu lahir langsung dibunuh. Cara yang kedua, dibiarkan dulu hidup sampai mungkin 5 tahun, 6 tahun. Setelah itu baru diambil dari ibunya, ibunya suruh merias sang anak. Dibilang mau jalan-jalan sama abinya, nanti abinya sudah siapkan lubang di tempat yang jauh, kemudian putrinya diajak, setelah itu disuruh ngelihat ke lubang tersebut, kemudian didorong dari belakang, kemudian dikubur hidup-hidup. Itu kebiasaan jahiliyah. Dan ini tentu tidak sama dengan membunuh orang lain, membunuh kerabat sendiri, anak sendiri, dosanya lebih besar. Dan demikianlah, ya, terkadang perangai ini masih berlanjut kepada orang-orang zaman sekarang, ya, meskipun tentunya tidak seperti mereka, namun sebagian kaum muslimin tidak suka punya anak perempuan. Kalau dikabarkan kepadanya setelah di USG ternyata anaknya perempuan, maka sedih, ya. Tadinya sayang sekali sama istrinya, ngidam minta apa saja pun dibelikan, ya. Kadang istrinya ngidam mobil pun dibelikan mobil. Begitu tahu anaknya perempuan, berubah sikapnya, sayangnya berkurang, anunya berkurang. Kenapa dia ingin punya anak laki-laki? Ya. Dan ini adalah adat jahiliyah. Kita diberi anak laki atau perempuan, hendaknya kita terima itu hadiah, pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, masih banyak orang menderita tidak punya anak laki perempuan, semuanya mendatangkan kebahagiaan. Dan kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Terkadang kita berharap ingin punya anak laki-laki, tapi kalau dikasih laki-laki nanti kurang ajar kalau udah besar, ya. Kita enggak tahu. Ya udah, kita dikasih laki atau perempuan, kita terima. Kapan Anda dikasih anak perempuan, ada rasa protes dalam diri Anda, tidak suka dengan anak perempuan, maka itu adat jahiliyah. Berarti masih terpengaruh dengan kebiasaan jahiliyah, ya. Maka harus
melatih diri kita untuk ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya membunuh orang lain, maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis tentang bahaya membunuh orang lain ya. Hadis yang pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Ini sudah pernah kita sebutkan ya. Yang ternyata menyebutkan sihir, syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, ya, kemudian lari dari medan pertempuran. Di antaranya tujuh perkara yang binasakan tersebut adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Tatkala Nabi mengkhususkan tujuh perkara yang berbahaya, di antaranya adalah membunuh jiwa, ini berarti dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Kita sebutkan dosa besar sekitar 70-an ya. Sekitar 70 kurang lebih. Di antaranya yang paling besar tujuh ini. Tujuh ini yang paling besar, yaitu syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan riba, makan harta anak yatim ya. Lari dari medan pertempuran ya. Zina ya. Itu dosa-dosa yang sangat berbahaya. Tujuh dosa tersebut ya. Waktu Nabi berkata, jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. Qali Rasulullah wa mahunna, apa saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, pertama syirik, yang kedua wasihru, sihir, yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa ya yang dilarang untuk dibunuh, yang keempat wa aklu riba, yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, kabur tatkala di medan pertempuran kaum muslimin sedang bertempur, tahu-tahu dia kabur karena ketakutan, yang ketujuh wa qadzul muhsanatil mu'minatil ghafilat, membunuh wanita-wanita mukminah dengan menuduh wanita-wanita mukminah dengan tuduhan zina. Enggak boleh, itu juga dosa yang berbahaya ya. Menuduh dia berzina padahal dia wanita baik-baik. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk berzina, tahu-tahu dituduh sebagai wanita yang berzina. Inilah tujuh dosa besar, di antaranya Nabi sebutkan urutan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ayat yang ke-9. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah SAW, wa qad su'ila ayyu dzambi a'zam. Nabi pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang paling besar adalah syirik. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk disembah, untuk diibadahi, padahal yang ciptakan engkau adalah Allah sendirian. Wa huwa khalaqak. Kalau seandainya Allah menciptakan, mau minta bantuan yang lain, maka yang lain tersebut berhak untuk disembah juga. Iya atau tidak? Allah ternyata butuh partner untuk menciptakan engkau, maka Allah disembah dan sang partner juga disembah. Tetapi ternyata Allah menciptakan engkau sendirian. Allah menciptakan engkau sendirian, Allah menciptakan alam semesta sendirian, Allah memberikan sarana kepadamu sendirian, Allah memberikan rezeki kepadamu sendirian, kemudian kau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kau mengambil tandingan bagi Allah. Maka ini yang disebut dengan syirik. Mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang pertama. Jadi saya sering sampaikan syirik itu bukan berarti pindah agama, ya. Syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Tetapi syirik secara hakikat bahasa adalah engkau menyembah Allah dan engkau menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Makanya disebut mengambil syarikat bagi Allah. Jangan kau sekutukan Allah. Al-Mu'min sekutukan Allah itu engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah, ya. Engkau berdoa kepada Allah, tapi engkau berdoa juga kepada selain Allah. Kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada wali-wali. Ya. Engkau menyembelih untuk Allah tatkala Idul Adha, engkau juga menyembelih kepada selain Allah tatkala pergi ke dukun atau yang lainnya. Itu namanya syirik. Ya, syirik. Ya. Kemudian ditanya, summa ayun, kemudian dosa apa lagi? Ya, dosa apa lagi? Sebagian orang ya bertanya, ya Ustaz, kenapa syirik begitu parah? Ya. Padahal
apa sih kenapa syirik dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya mudah, bahwasanya syirik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lain, membunuh, berzina, merampok, itu berkaitan dengan hak manusia. Ya, tetapi kalau syirik, hak Allah yang tidak boleh kau langgar. Hak Allah yang tidak boleh kau langgar. Gambaran, saya sering kasih gambaran sederhana. Ya, misalnya kau punya anak, istrimu yang melahirkan anakmu, kemudian kau rawat sampai kau berhutang untuk bisa membiayai anakmu. Anakmu sakit, kau yang biayai, mungkin kau jual sawah, mungkin jual mobil, ya. Semua yang bisa dijual, dijual untuk biaya sang anak. Kemudian sekolah butuh biaya, kau utang-utang di bank misalnya, sampai masuk-masuk dalam riba demi sang anak. Sampai sang anak selesai kuliah, selesai, tahu-tahu dia sudah berhasil jadi orang, tiba-tiba dia berbakti kepada orang lain. Kira-kira gimana? Ya, kurang ajar ini. Mending mati dari dulu, dari awal. Yang biaya kamu, yang melahirkan kamu, yang produksi kamu, setelah itu dia udah besar, dia berbakti kepada orang lain, dia lebih sayang kepada wanita lain, ya. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang misalnya menikah, seorang laki menikah dengan seorang wanita, dia punya ibu, dia punya mertua. Terkadang dia mensikapi mertua sama saja dengan sang ibu. Ibu kalau tahu marah atau tidak? Marah. Jangan samakan aku dengan ibu mertuamu. Ya, iya. Aku ini ibu asli, ibu mertua. Bukan ibu asli, yang mengandungmu adalah aku, yang menyusumu adalah aku, ya. Kau berasal dari sel telurku, bagaimana kau berbakti sama ibu mertua disamakan dengan aku? Ibu mertua bisa ditambah. Kalau ibu kandung tidak bisa. Ini padahal, maka pasti ibu kandung marah lah, ya. Ya, ini walillahil masalul a'la, Allah lebih utama, ya. Apa yang menciptakan engkau? Allah sendiri. Kemudian tiba-tiba kau memberikan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Sama seorang nikah dengan seorang wanita, dia sudah bayar semua maharnya, semua hartanya, maintenance-nya, semua ke salon, semua dari kurus jadi gemuk, semua dikasih duit semua. Tahu-tahu dia sudah cantik, sudah seksi, tahu-tahu dia selingkuh sama laki-laki lain. Jengkel atau tidak? Jengkel, enteng biaya dia jadi cantik dulu, kurus kerempeng miskin. Terus dia selingkuh sama orang, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sendirian, yang beri rezeki kita sendirian, ya. Allah yang semuanya, Allah yang kasih. Tahu-tahu dia beribadah kepada selain Allah. Maka inilah illah sebab kenapa dosa syirik sangat besar. Makanya Allah, Nabi mengatakan waktu ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau mengambil sekutu bagi Allah, padahal Dia sendiri yang menciptakanmu. Suma ayun, kemudian dosa apa lagi? Qala, kata Nabi SAW, "Antaktula waladaka khasyat an yut'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu, kau khawatir dia ikut makan denganmu. Artinya dia membunuh anaknya, khawatir anaknya mengambil jatah rezekinya. Wah, kalau punya anak repot nanti. Kita saja gaji cuma sekian sebulan. Kalau punya anak lagi gimana nanti? Ya. Belum babysitternya, belum ininya. Dia takut anak ini mengambil jatah rezekinya, maka dia bunuh anak tersebut. Dan ini diantar sebab juga kenapa dahulu orang jahiliyah mereka membunuh anaknya, khawatir anaknya ikut makan bersama dia. Artinya mengurangi jatah rezekinya. Makanya Allah tegur dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sungguhnya kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian dan kami memberi rezeki kepada kalian. Anak-anak sudah punya jatah rezeki, kalian juga sudah punya jatah rezeki. Enggak usah khawatir, ya. Masing-masing sudah ada jatah rezekinya. Sang anak tidak akan mengambil jatah bapaknya. Ya. Sang anak tidak akan mengambil jatah ibunya. Masing-masing sudah ada rezekinya. Allah atur. Maka kata Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang telah memberi rezeki kepada mereka dan telah memberi rezeki kepada kalian. Ini masalah iman, ya. Oleh karena aneh ada seorang membunuh anaknya gara-gara takut kemiskinan. Ya, dan ini termasuk dosa paling besar karena dia membunuh kerabatnya. Anak itu harusnya disayang, anak itu punya hak untuk dilembuti, untuk dirawat, malah dia bunuh anak tersebut. Kemudian summa ayu, kemudian dosa apa lagi? Kata Nabi SAW, antuzaniya halilata jarik, kau berzina dengan istri tetanggamu. Ya.
kau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini pernah kita bahas juga bahwasanya tetangga memiliki hak tersendiri. Ya, harusnya kita malah menjaga tetangga. Tetangga adalah amanah yang harus kita perhatikan. Nah, kalau ternyata kawan kita, tetangga kita lagi safar, harusnya anak istrinya kita jaga, bukan mengambil kesempatan untuk menggoda istrinya mumpung kawan lagi pergi. Ini dosanya bukan seperti zina biasa, dia zina kelas kakap ya. Karena berzina dengan orang yang harusnya dia jaga. Berzina dengan orang yang harusnya dia jaga ya. Apa perkataan Antarah ya, seorang penyair jahiliyah, kata dia, aguddu tarfi hina badat jaroti hatta yuari jaroti ma'waha. Ini perkataan jahiliyah, orang jahiliyah sebelum datang Islam. Dia berkata, aku menundukkan pandanganku tatkala nampak istri tetanggaku, sampai istri tetanggaku masuk dalam rumahnya baru aku mengangkat lagi pandanganku. Ya, kalau orang jahiliyah mengerti hak tetangga ya, ini istri kawan yang harus dia hormati, harus dia jaga ya, bagaimana lagi dengan Islam? Maka kadang-kadang saya perlu ingatkan juga, dan ini terkadang terjadi kasus seperti itu, berkawan, laki-laki berkawan si A dengan si B, akhirnya si A tertarik dengan istrinya si B. Akhirnya kalau ngobrol sama istri kawannya berlebihan. Ya akhi, itu istri kawan Anda, harusnya Anda menghormatinya, bukan malah kebablasan, canda, ketawa ke TV, kemudian hubungan WhatsApp. Kita enggak tahu kapan setan melemparkan cinta dalam diri Anda. Tahu-tahu kita kontak dengan istri orang, tahu-tahu setan melemparkan apa? Cinta. Sudah jatuh cinta mau diapain? Ya. Yang melemparkan cinta siapa? Setan. Akhirnya seorang pun jatuh cinta sama istri orang, akhirnya bisa terjadi apa yang terjadi. Waliyadzubillah. Maka seorang memiliki adab-adab bergaul ya sama kawannya, sama tetangganya, ya ini istri tetangga harusnya kita hormati. Ini adalah permaisuri tetangga kita, maka jangan diganggu ya. Jangan diganggu, jangan beri celah sedikit pun ya, karena namanya setan hadir di antara lelaki dan wanita. Baik. Jadi tiga dosa besar dalam hadis ini, yang pertama berbuat syirik, yang kedua membunuh anak, yang ketiga berzina dengan istri tetangga. Baik. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wa maqtulu finnar. Jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka jahanam. Ini juga dalil ya bahwasanya orang membunuh masih muslim. Paham? Orang yang membunuh masih apa? Muslim, karena Nabi mengatakan jika bertemu dua orang muslim, berarti yang membunuh juga apa? Muslim, meskipun dia melakukan dosa besar. Sama orang berzina juga masih muslim, orang bunuh juga masih muslim ya. Orang melakukan homoseksual juga masih muslim ya. Tetapi mereka diancam dengan azab yang pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqal muslimani bisayfayhima." Jika dua orang muslim bertemu dan dua-duanya bawa pedang yang terhunus, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Yang bunuh jelas dia yang melakukan kezaliman, dia yang bunuh. Fama balul maqtul, lantas kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh tadi juga ingin bunuh, namun dia sudah kedahuluan. Dia juga ingin bunuh, tapi dia sudah kedahuluan. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, dalam hal maksiat, ya, ataupun kebaikan, maka ada tingkatan, ada namanya tingkatan khawatir, hanya sekedar lewat. Hati niat, punya niat. Yang khawatir sekedar lewatnya tidak dianggap dalam syariat. Tapi kalau sudah menjadi azam, tekad, ini lain. Niatnya sudah menjadi apa? Tekad. Ini udah lain lagi. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan sebab usaha, maka hukumnya sudah sama seperti melakukan. Hukumnya sama seperti melakukan, berhasil atau tidak berhasil. Ya. Misalnya seorang wa'alaikumsalam punya niat untuk mencuri, baru sekedar lihat, nyuri di rumah itu bagus kayaknya. Astagfirullah. Dia tepis, dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia ada niat, saya mau mencuri, sudah tekad. Nah, ini sudah dihitung.
Begitu dia sudah bertindak, dia sudah ambil tangga, taruh di pagar tetangga mau naik. Ketahu-tahu didatangi polisi, ngapain kamu? Ah. Dapat dosa mencuri atau tidak? Dapat, karena dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Ya. Misalnya seorang mau curi kedondong, sudah mau curi kedondong, terus naik. Sudah sampai naik ke atas, ketahuan sama miliknya. Ngapain kamu? Anu, cari layangan. Buat apa layangan? Bikin rujak. Ah. Ini sudah jelas dapat dosa mencuri meskipun belum berhasil. Ya. Dan ini dalilnya terlalu banyak ya. Dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam keburukan seperti hadis ini. Jika bertemu dua muslim dengan dua pedangnya, maka yang bunuh terbunuh sama masuk neraka. Kenapa? Sama-sama sudah berusaha, tetapi yang satu kedahuluan tewas. Meskipun dia tidak berhasil, dia dianggap juga telah membunuh saudaranya. Dua-duanya di neraka jahanam. Dalam hal kebaikan juga dalilnya ada seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati la rijalan, ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa kanu ma'akum habatahumul udhur." Nabi waktu berjihad bersama para sahabat, di tengah jalan Nabi berkata, "Wahai para sahabatku, di kota Madinah ada beberapa laki-laki, tidaklah kalian menempuh satu lembah kecuali mereka ikut. Tidaklah mereka menempuh satu perjalanan kecuali mereka bersama kalian." Sama, seakan-akan mereka hadir. Hanya saja mereka terhalangi oleh apa? Uzur. Ya. Jadi mereka, kebiasaan mereka adalah ikut jihad. Tapi kali itu mereka sudah berusaha, namun tidak bisa mereka beruzur. Mungkin sakit, mungkin apa. Tapi tetap dicatat sebagai apa? Pahala. Karena mereka sudah berusaha. Jadi ini dalil bahwasanya seorang, kalau sudah berusaha, tekad dibarengi dengan usaha, maka hukumnya sama seperti telah berhasil, meskipun tidak berhasil, ya. Maka misalnya sebagian jomblo-jomblo ya, kemudian buka internet, ingin buka situs-situs yang terlarang, ya. ternyata diblokir, ya. Tetap saja dapat dosa, meskipun tidak berhasil, karena dia sudah berusaha. Qadarullah diblokir. Kenapa? Dia sudah berusaha. Usahanya ada tidak? Ada usaha. Sudah menyiri di pojok ya. Kemudian sudah buka ya. Sudah pakai VPN dan segalanya. Ternyata tidak berhasil. Ya sudah ya. Itu namanya sudah berusaha. Mau berhasil enggak berhasil tetap dapat dosanya. Sebagaimana kalau dia berhasil. Tapi intinya ini dalil bahwasanya orang yang berusaha membunuh saja meskipun tidak berhasil di neraka jahanam. Orang yang berusaha membunuh saja meskipun tidak berhasil, baru tekad berusaha, tidak berhasil tetap di neraka jahanam. Mengerikan. Makanya hindari namanya pertikaian antara muslim dengan muslim ya. Bahaya. Apalagi di zaman fitnah. Zaman-zaman fitnah mending kita menjauh. Karena terkadang fitnah itu terjadi antara mukmin dengan mukmin. Dan kalau sudah timbul fitnah, darah itu murah. Tidak ada nilainya. Darah itu murah. Ya, terjadi demo misalnya. Orang sudah bingung. Ya. Yang muslimin ingin menuntut apa yang dia inginkan, provokator terus berbicara. Yang petugas keamanan juga sudah capek. Ditelepon sama istrinya, kapan pulang Abi? Ini masih jaga demonstran. Ya, tatkala sudah capek, dia tidak bisa mikir, sudah. Ada serangan, dia ingin bela diri atau dia bunuh, dia sudah tidak bisa berpikir dengan normal, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya. Oleh karena banyak demo-demo, akhirnya banyak yang meninggal dunia. Mau salahkan siapa? Seandainya kita di posisi demonstran, ya susah juga. Kita di posisi petugas keamanan juga apa? Susah. Sama-sama muslim masalahnya. Sama-sama mukmin. Hati-hati menumpahkan darah kaum muslimin. Demo yang terakhir terjadi bulan Ramadan, berapa yang meninggal? 6 apa berapa? 7. Provokator demonya gak ada yang turun. Demo terakhir para provokatornya gak ada yang turun. Karena mereka mungkin menangkap ada bahaya. Tatkala dia merasa dirinya bahaya, dia menarik diri. Sementara masyarakat dibiarkan saja turun dalam apa? Demo. Hati-hati ya ikhwan. Jangan sampai kita ikut-ikut serta dalam memprovokasi terjadinya pertumpahan darah. Satu nyawa saja tumpah berbahaya, apalagi kalau sampai puluhan, apalagi kalau sampai apa? Ratusan. Masalahnya tidak sepele. Oleh karenanya
baru niat membunuh, disertai dengan usaha, meskipun tidak berhasil, meskipun dia mati, dia tetap mendapatkan dosa telah membunuh. Ini saya ingatkan kembali bahwasanya di zaman fitnah, ya, di zaman fitnah, jauhilah medan fitnah, jangan sampai kita nimbrung dalam hal tersebut, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan jika terjadi fitnah, kun ya Abdullah maktulan wala takun qatilan. Jadilah engkau hamba yang terbunuh, jangan sampai kau menjadi hamba yang membunuh. Mending kita datang orang dibunuh orang daripada kita membunuh orang. Akan terjadi fitnah, kita enggak tahu kenapa kita dibunuh dan kenapa kita membunuh. Dan itu terjadi, ikut-ikutan enggak tahu. Jadi ajak orang ini apa, ikut sana, ikut sini, enggak tahu kenapa saya harus membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Sekarang fitnah seperti saya punya kawan dari Libya, dokter. Saya ketemu dia, saya bilang, Yahi, nanti enggak pulang. Kata dia, Firanda, saya mau pulang bagaimana? Fitnah sekarang di Libya. Saya pulang bisa jadi saya dibunuh dan saya tidak tahu kenapa saya dibunuh. Dan ini terjadi, banyak orang tahu-tahu ditembak, dia tidak tahu salahnya apa. Karena sudah fitnah, nyawa itu apa? Murah. Nyawa itu murah. Tidak ada yang bisa mengontrol dirinya. Maka jauhilah dari segala fitnah yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Karena masalah darah bukan masalah sepele. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 11. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin fi dinih malam yatanadda bidamin haram. Dalam riwayat, malam yusib daman haraman. Yaitu selalu seorang dalam kelonggaran dalam agamanya. Dalam kelonggaran dalam agama, sehingga dia bisa mendapatkan rahmat dari Allah, mudah mendapatkan ampunan Allah, mudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak menyentuh basahnya darah yang haram. Ya, karena orang biasa membunuh, biasanya kecipratan darah orang yang dia bunuh. Ya. Kata Nabi, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, selama dia tidak mengenai darah yang haram, selama dia tidak memegang basahnya darah yang haram, maka dia masih dalam kelonggaran dalam agamanya. Mudah diampuni oleh Allah, mudah dirahmati oleh Allah SWT. Tapi kalau dia sudah menumpahkan darah, ini sulit. Sulit. Bukan berarti dia tidak bisa dimaafkan, tapi sulit. Sulit dimaafkan. Sulit mendapatkan rahmat. Kenapa ikhwan? Ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan orang yang membunuh, pembunuh, berkaitan dengan dia tiga hak, ya. Hak Allah, saya mau tulis karena papan tulis sudah disediakan, ya. Gak enak gak dipakai. Hak Allah, kemudian hak para wali yang terbunuh, auliyaul maktul, dan ketiga hak yang terbunuh. Al-Maktul. Taib. Pembunuh, jika dia telah membunuh orang ini dengan sengaja, orang mukmin dia bunuh, ini yang terbunuh dengan sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah menggugurkan haknya. Jika seorang benar-benar bertobat, Allah akan menggugurkan apa? Haknya. Mau dosa apapun, Allah ampuni, selesai. Berarti hak Allah gugur. Tinggal dua hak ini. Dia sudah menyesal nih, berarti masih tinggal dua hak yang harus dia penuhi. Hak para wali dan hak yang terbunuh. Kemudian dia datang kepada para wali. Dia bilang, saya mohon maaf. Saya telah membunuh saudara kalian. Saya kami tidak maafkan. Ya sudah, saya akan membayar yang buat kalian ridho. Saya membayar misalnya 20 miliar. Yang penting saya tidak dibunuh. Karena kalau mereka enggak setuju, dia dibunuh. Paham? Kalau mereka enggak setuju, dia dibunuh. Ya. Maka dibayar misalnya 20 miliar. Ini terjadi di Arab Saudi seperti itu. Saya pernah dengar cerita seorang kawan itu naik mobil cerita. Pernah seorang Saudi membunuh seorang Mesir. Ya ribut-ribut kemudian dia bunuh. Mesir tersebut kerja di Arab Saudi. Akhirnya minta maaf, dia dikasih. Akhirnya dia minta bayaran
kalau tidak salah 7 juta real. 7 juta real, kalau 1 juta real kira-kira 4 miliar, berarti kali berapa? 4 kali 7, ya 28, 25 miliaran lah. Ya. Akhirnya mereka kumpulkan uang dari kabilah semua. Kumpulkan uang, kemudian mereka bayarkan. Lolos. Hah? Tapi jadi masalah, berarti ini haknya sudah hilang kan? Jadi masalah hak ini yang jadi masalah, kita enggak tahu bagaimana dia. Apakah dia bisa minta maaf sama yang sudah dia bunuh? Sudah minta maaf gimana caranya? Sudah mati. Bisa dibangunkan lagi, saya minta maaf, terus enggak sengaja ya. Sudah saya maafkan. Ini di antara yang mengatakan orang, semakin dalil bahwasanya orang kalau sudah membunuh, repot. Karena orang ini dia baru tahu dia maafkan tidak kalau pada hari kiamat. Mengerikan. Kau cabut nyawanya subhanallah. Kau bunuh dia ya. Kau buat istrinya jadi janda. Kau buat anak-anak jadi apa, anak yatim. Kau jadikan orang tuanya menangis. Enggak gampang. Ya. Enggak gampang ya. Kau melukai badannya jadi tersakiti, apalagi kau bunuh nyawanya. Tapi saya bilang kalau sudah masa fitnah, nyawa darah itu murah ya. Darah itu murah. Kita kadang masalah di tanah air ini darah itu apa? Murah banget ya. Orang begal di mana-mana, membunuh aja. Tapi kalau ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa membunuh maka dibunuh juga, orang mikir-mikir. Karena dia tahu kalau dia membunuh dia akan dibunuh. Tapi kalau dia tahu dia dibunuh hanya di penjara, ya bunuh aja enggak ada masalah. Bunuh nanti di penjara bayar sipir gampang. Selesai, apalagi kalau dia orang kaya. Ya. Sehingga nyawa menjadi murah padahal dia dosa sangat sangat besar. Ya. Lebih baik menjadi yang terbunuh daripada yang membunuh. Jadi ini yang menjadikan orang kalau sudah membunuh dia berada dalam kesempitan dalam agamanya. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya dia benar-benar pembunuh, benar-benar bertobat kepada Allah, menyesali, benar-benar dia tobat dan tobat, maka pada hari kiamat hak yang terbunuh tidak akan dihilangkan oleh Allah, tapi Allah yang bayarkan. Allah yang bayarkan. Dengan syarat dia benar-benar apa? Taubat kepada Allah. Tapi jangan coba-coba deh masalah ini. Ya, jangan coba-coba numpahkan darah orang. Ya. Masalahnya panjang pada hari kiamat. Nanti akan kita lihat ya. Sabda Nabi SAW, senantiasa seorang dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menyentuh basahnya darah yang haram, maksudnya ya kebiasaan orang ini namanya kharaja makhrajal ghalib, kebiasaan orang kalau membunuh apalagi zaman dahulu pasti kecipratan apa darahnya. Namun meskipun membunuh tanpa kecipratan darah, menembak dari jauh misalnya, memanah dari jauh, maka tetap hukumnya sama ya, tetap hukumnya sama. Baik, hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Sebagian kalian memenggal kepala yang lainnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian kembali kafir setelahku dengan memenggal leher sebagian kepala yang lain ya. Jadi ini dalil bahwasanya membunuh disebut dengan kafir. Tetapi kata para ulama, kafirnya kufur asghar. Kufur apa? Asghar. Jadi saya sudah katakan kita caranya harus mengkompromikan semua dalil ya. Dalil menunjukkan bahwasanya orang bunuh orang lain selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut dia masih muslim. Hanya Nabi menamakan dia dengan kafir tapi kufur asghar, bukan kufur akbar. Kalau kufur akbar mengeluarkan dari Islam, kufur asghar menunjukkan dia dosa besar namun tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi tatkala Nabi menamakan itu dengan kekufuran, maka itu menunjukkan dosa tersebut sangat besar. Ya. Sama seperti sabda Nabi SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Kekufuran sini juga kufur apa? Asghar. Ya. Bukan kufur akbar. Baik. Hadis ke-14, hadis ke-13
dari waqala Bashir bin Muhajir an Ibni Buraidah an abihi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqatul mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Bayangkan, terbunuhnya seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Daripada hilangnya dunia ini, ya. Jadi ini benar, seorang mukmin yang dia beribadah kepada Allah, yang dia beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini besar di sisi Allah orang ini. Ya. Di antara bentuk bahwasanya Allah mengagungkan seorang mukmin, ya makanya Allah utus rasul kepadanya agar dia beribadah kepada Allah. Allah turunkan Al-Qur'an agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan dia, Allah berikan dia kenikmatan agar dia bisa sujud, agar dia bisa salat, tahu-tahu dia dibunuh. Tahu-tahu dia dibunuh. Allah ciptakan dunia untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah ciptakan semua sarana alam semesta ini agar ada makhluk-makhluk Allah yang beribadah kepada Allah. Tahu-tahu dia dibunuh. Maka kata Allah, hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan daripada terbunuhnya darah seorang, tertumpahnya darah seorang mukmin. Maka hati-hati, jangan sampai kita membunuh seorang apa? Mukmin. Ya. Bahkan dalam hadis waktu Nabi melihat Ka'bah, Nabi mengatakan, ma a'zama hurmataki, ya, betapa agung kehormatan engkau wahai Ka'bah, tetapi seorang mukmin lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Ya, seorang mukmin lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Taib yang ke-14, waqala alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini dalam lafal yang lain tadi sama maknanya, senantiasa seorang dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, ya, jangan dia membunuh orang, jangan dia melukai orang, ya, jangan dia menyakiti orang. Hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima, yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah darah. Masalah darah itu masalah pembunuhan, ya, masalah pembunuhan. Nanti pada hari kiamat kelak, yang pertama kali Allah sidang, banyak, di dunia ini kan banyak sekali pertikaian, banyak masalah duit, masalah tanah, bertikai masalah apa? Tanah, masalah perusahaan, ya. Banyak permasalahan kita bertikai. Tapi yang pertama kali disidang oleh Allah adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Yang terbunuh nanti membawa yang membunuh. Dia gandeng bawa ke depan Allah, dia mengatakan, ya Rabbi hadza qad qatalani, ya Rabku, si fulan bunuh saya di dunia. Allah sidang hari itu. Ini yang pertama kali Allah sidang. Adapun hadis, ya, Allah awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salat, yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salat, itu berkaitan antara seorang dengan hak Allah. Yang pertama dihisab adalah apa? Salat. Tapi kalau berkaitan adalah hak manusia dengan yang lainnya, maka yang pertama kali dihisab adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Dan ini menunjukkan ini perkara sangat besar. Dosanya bukan dosa sepele. Ya. Dosanya bukan dosa sepele. Akhirnya kita ditonjok orang aja, benjol kita jengkel atau tidak? Jengkel. Apalagi dibunuh. Akhirnya dibunuh, anak bagaimana, istri bagaimana, kakak menangis, ibu menangis. Gimana kita enggak jengkel? Ya. Maka pada hari kiamat, ini yang pertama kali diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hati-hati jangan sampai dia membunuh orang lain. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala Firas an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah, yang paling dosa paling besar adalah berbuat syirik, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah, Imam Az-Zahabi menyebutkan banyak sekali dalil, ya. Kita baca satu demi satu, ya, ini menunjukkan agungnya bahayanya dosa membunuh orang lain. Wa qala Humaid bin Hilal,
Nabba'ana Nasr bin Asim, nabba'ana Uqbah bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha aba 'alayya man qatala mu'minan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya enggan untukku ya enggan untuk mengabulkan permohonanku kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Artinya Nabi ingin agar orang pembunuh dimaafkan oleh Allah, tapi Allah enggan, Allah tidak mau. Ini hadisnya ya. Kita bacakan hadisnya. Panjang. Ini hadis riwayat Imam Hakim rahimahullah taala dari hadis Uqbah bin Malik. Kata Uqbah bin Malik, ba'atsa Rasulullah sallam sariyatan fa'agharu 'ala qaumin. Rasulullah mengirim pasukan, sariyah pasukan kecil. Nabi tidak ikut, ada namanya ghazi atau guzat, ada yang namanya sariyah. Kalau ghazwah itu Nabi ikut dalam peperangan tersebut. Kalau sariyah Nabi tidak ikut dalam pasukan tersebut. Nabi kirim sariyah, fa'agharu 'ala qaumin, tiba-tiba mereka menyerang suatu kaum, fasadda rajulun minal qaum. Ada yang lari dari kaum yang diserang tersebut. Ini orang musyrikin mungkin diserang oleh kaum muslimin. Satu orang kabur. Fattaba'u rajulun minas sariyah, maka orang ini dikejar oleh seorang mukmin dari seorang muslim yang dari pasukannya kaum muslimin. Ma'ahu sayf syahir, sambil menghunuskan pedangnya. Faqala syahs minal qaum, kemudian sudah didapati, maka orang yang kabur ini berkata, ini muslim, saya seorang muslim. Falam yanzur fiha, dia tidak peduli, fadarabahu faqatal, maka dia pun bunuh orang tersebut. Fanumiyal hadithu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membunuh seorang yang mengaku muslim. Faqala qawlan syadidan, maka Nabi pun mengucapkan perkataan yang keras. Fabalagal qatil, maka akhirnya sampai kepada orang ini yang membunuh, dengar Nabi marah, maka dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idz qala alqa'il, Nabi sedang berkhutbah ceramah, tiba-tiba pembunuh ini berkata, ya Rasulullah, wallahi ma qala alladhi qala ila ta'awudzan minal qatl. Ya Rasulullah, sungguhnya orang tadi mengatakan saya muslim itu hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya ya Rasulullah. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amman kibalahu minan nas wa akhadha fi khutbati. Maka orang tadi di depan dia, ya Rasulullah, dia bilang gitu. Rasulullah berpaling, Rasulullah SAW menghadap ke kanan. Tidak mau lihat itu. Nabi lanjutkan ceramahnya. Orang pembunuh tadi pun ya pergi ke arah Nabi SAW. Berkata lagi, ya Rasulullah, itu orang yang saya bunuh, dia tidak mengucapkan saya seorang muslim kecuali untuk menyelamatkan dirinya. Maka Nabi SAW berpaling lagi ke arah yang lain. Terus melanjutkan apa? Khutbahnya. Orang ini ngejar lagi Nabi ke arah Nabi berarah. Kemudian sampai yang ketiga, dia berkata, Rasulullah, sungguhnya orang yang saya bunuh tersebut, dia hanya mengucapkan saya muslim untuk menyelamatkan dirinya. Maka Rasulullah SAW pun menghadapnya, menghadap orang tersebut. Kemudian terlihat kejengkelan dalam wajah Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sungguhnya Allah enggan kepadaku terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Qala hasalasa, Nabi ucapkan tiga kali, ya. Yaitu Nabi berminta kepada Allah agar menerima taubat orang ini, namun Allah tidak terima. Kata para ulama, mungkin orang ini taubatnya tidak serius, ya. Orang ini merasa tidak bersalah, ya. Makanya Nabi kasihan sama orang ini, tapi Allah tidak mau terima permintaan apa? Nabi SAW terhadap orang ini. Makin dari itu bahwasanya hati-hati, ini menguatkan pembahasan kita bahwasanya orang kalau sudah membunuh orang lain, dia dalam kesempitan. Bukan berarti dia tidak bisa dimaafkan. Mungkin dimaafkan, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya apa? Kecil. Karena kaitannya tadi dia membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya seandainya syariat hudud ditegakkan, ya. Makanya Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada praktek qisas ada kehidupan wahai orang-orang yang berpikir. Kenapa? Kalau praktek itu diterapkan, kehidupan terjaga. Orang membunuh, dia mikir-mikir. Wah. Kalau dia membunuh, dia akan dikisah, dia akan dibunuh. Maka dia tidak berani. Ya. Kalau hukum Islam berlaku, kita mukul orang aja mikir-mikir. Kalau kita pukul orang, jar, kemudian giginya patah, ini repot ini. Repot, ada hitungannya, gak gampang. Ada kisosnya, gak gampang. Ya. Ada aturannya. Ya. Makanya saya di Arab Saudi selama 15 tahun, tidak ada orang berkelahi di sana. Kalau kelahi mulut sering. Wow, tapi mau udah begini-begini enggak jadi berkelahi. Karena dia tahu kalau udah nonjok urusannya panjang. Ke mahkamah.
Kenapa? Gigi mahal, apalagi darah. Ya, enggak sembarang. Ya, enggak sembarang. Saya pernah di Mekah, ada pekerja-pekerja kasar, Mesir lawan Bangladesh atau apalah, berkelahi sampai akhirnya yang satunya kepalanya benjol atau robek sedikit. Wow, mau dilaporkan ke mahkamah. Ini yang mukul, ketakutan luar biasa. Ketakutnya bukan takut, saya lapor sana. Enggak, ketakutan. Urusannya panjang. Ya, urusannya panjang, urusan duit, urusan penjara, macam-macam. Akhirnya ada teman saya, orang Arab, damaikan. Akhirnya kasih uang berapa ribu real banyak, kasih sama pekerja kasar tersebut yang terluka, akhirnya dia maafkan. Daripada. Ya. Tatkala syariat ditegakkan namanya hukum qisas, maka jangankan mukul, ya, jangankan darah, mukul aja orang mikir 1000 kali. Tapi tatkala semuanya dianggap ringan, darah dianggap ringan, darah dianggap murah, orang bunuh gampang, tinggal mukul, terkelahi di sana, bunuh, tikam sana, tikam sini, nabrak sana, nabrak sini. Subhanallah. Benar firman Allah, walakum fil qisasi hayatun. Dalam praktek qisas ada kehidupan. Justru dengan qisas itu ada kehidupan. Baik, Nabi SAW juga bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal, ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha. Tidaklah satu jiwa terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga menanggung dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali mencontohkan membunuh. Ya, ma'ruf kisah Allah sebut dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka sama-sama menyerahkan korban kepada Allah. Ternyata satu diterima korbannya, satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima hasad. Dia berkata, qala la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh. Inilah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Tadinya dia tidak tahu cara membunuh, tapi syaitan mengajarkan akhirnya dia bisa membunuh. Setelah itu seluruh kejadian pembunuhan di alam semesta ini dosanya dipikul sama dia. Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Disebut dengan dosa jariah. Apa? Dosa jariah. Dosa jariah. Ya. Jadi dalam Islam ada namanya pahala jariah, ada namanya dosa jariah. Hati-hati seorang melakukan dosa jariah. Ya. Apakah membunuh, apakah maksiat, apakah narkoba, apakah yang lainnya. Ya. Maka mengerikan orang-orang yang kemudian pemain film yang terbuka auratnya, jadi film legendaris, Masya Allah. Filmnya sudah puluhan tahun lalu masih dinonton sama orang sekarang. Atau pemusik yang mengajarkan musik-musik yang hukumnya haram, kemudian jadi lagu legendaris, waduh, repot juga. Dia udah meninggal, masih orang menikmati musik-musik tersebut, masih jalan terus ya. Itu namanya dosa jariah. Baik, berikutnya wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qatala muahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, ya. Orang kafir ada 4 model. Orang kafir ada 4 model ya, 4 macam. Yang pertama namanya kafir zimmi, yang kedua namanya kafir mu'ahad, ketiga namanya kafir musta'man, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir zimmi maksudnya adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin namun dia membayar semacam upeti atau pajak sebagai bukti dia tunduk kepada syariat apa? Islam. Jadi dia memasuk, kalau dia masuk Islam selesai, dia tidak perlu bayar. Tapi terkali tidak masuk Islam, tidak apa, tinggal di negeri kaum muslim. Tapi menunjukkan ketundukan. Dan hak dia diberi hak.
Dia sebagaimana warga negara, dia bisa bekerja, dia bisa apa. Tetapi karena dia tinggal di negara Islam, maka dia harus menunjukkan apa? Ketundukannya. Disebut dengan kafir apa? Zimmi. Kafir muahad, itu orang kafir yang tinggal di luar negara Islam. Tetapi antara negara tersebut dengan negara Islam ada perjanjian damai. Ada ahad. Yaitu, ini orang kafir yang ada perjanjian damai. Orang kafir yang negaranya punya perjanjian damai dengan negara Islam. Jadi ini orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Adapun kafir mu'taman, yaitu orang kafir dari negara yang perang dengan negara Islam. Hanya saja dia minta pengamanan karena ada keperluan. Seperti delegasi utusan, ya. Perang tapi negara kafir kirim delegasi ke negara Islam, maka dia harus diamankan. Namanya kafir yang diaman, mustaman. Kafir harbi yaitu yang perang. Baik. Ini tiga semuanya tidak boleh dibunuh. Ini semua tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dizolimi. Hanya ini yang boleh dibunuh. Hanya ini yang boleh dibunuh. Kenapa? Karena kalau kita membunuh kafir harbi, ini perkara yang tidak ada yang mencela. Namanya peperangan. Kalau kita enggak membunuh, kita yang terbunuh. Tidak ada yang semua dunia mengakui namanya kalau perang boleh saling bunuh-bunuhan. Ya tidak. Enggak ada yang mencela. Kenapa kau bunuh? Kalau kita enggak bunuh, dia yang bunuh kita. Ya, maka disebut kafir harbi. Halal darahnya, halal apa? Hartanya, ya. Ini apa? Halal darah dan apanya? Hartanya. Kalau dia diperangi, kemudian dia mati, istrinya bisa jadi budak, ya. Istrinya, anaknya semua jadi apa? Budak. Taib. Nah, ini semua tidak boleh, ataupun yang ini. Tidak boleh dizalimi. Nabi SAW berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang bunuh kafir, bukan orang mukmin. Kafir aja kau bunuh, kau tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, dosa besar banget. Ya, demikian juga Nabi berkata, ala man zalama mu'ahadan. Ya, Nabi juga dalam hadis mengatakan, barang siapa yang menzalimi seorang kafir, yang dia kemudian mengaukallafahu bima la yutiq, ya, atau kallafahu fawqa taqatihi, dia memperkerjakan dia melebihi kemampuannya. Misalnya seorang muslim punya pekerja kafir zimmi, disuruh kerja dengan berat di luar dari kemampuannya, ya, maka Nabi mengatakan ana hajijuhu yaumul qiyamah, aku akan mendebat dia pada hari kiamat. Ngeri juga. Nabi bilang ente jangan zalimi ini semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir zimmi mungkin kerja sama kita, jadi supir kita, kayak kita muslim, dia supir, kemudian kita menyuruh dia lebih daripada kemampuannya. Nabi mengatakan, ana hajijuhu yaumal kiamat, aku akan melawan dia pada hari kiamat, aku akan membela orang ini daripada hari kiamat kelak. Maka tidak boleh seorang menzalim. Jangan juga antum berpikir, orang kafir, enggak ada masalah kita zalimi, enggak ada masalah. Oh, enggak boleh. Nanti pada hari kiamat kelak, Nabi sebut, Allah dalam hadis Nabi mengatakan, ya, nanti pada hari kiamat tidak ada yang masuk surga, seorang pun masuk surga kecuali urusannya sudah selesai dari penghuni neraka jahanam. Harus selesai dulu. Tidak bisa masuk surga. Dia punya masalah sama orang kafir, selesai dulu. Kalau orang kafir punya hak, dia ambil. Untuk apa? Mengurangi siksaan dikit. Tapi tidak mungkin dia masuk surga kecuali urusannya semua sudah selesai. Jadi antum yang orang kafir enggak usah bayar hutangnya, enggak boleh. Kafir ambil aja hartanya, enggak apa-apa, enggak boleh. Ini semua kafir ada aturannya, Islam agama yang adil, ya. Ya. Kalau ini enggak apa-apa ente ambil hartanya, memang perang kok. Jangankan hartanya, darahnya ente ambil juga enggak apa-apa. Nah, orang kafir yang ada di dalam kehidupan kita rata-rata yang ini. Paham? Kalau enggak zimmi ya mu'ahad, kalau enggak musta'man. Paham? Itu aja. Apalagi sekarang ada namanya PBB.
ya, ada Liga Dunia yang kemudian saling damai, ya berarti kita masuk dalam ini. Mereka punya aturan kalau masuk dalam negara kita atau kita masuk dalam negara mereka. Yang paling aneh orang-orang takfiri, saya dapat usaha ke Australia. Banyak orang pemahaman takfiri enggak mau tinggal di Indonesia, mereka lebih milih tinggal di Australia. Tinggal di negara kafir. Jadi mereka menganggap kita ini negara kafir, mereka tidak mau tinggal di Indonesia. Mereka maunya tinggal di mana? Australia. Sampai di Australia mereka bikin fatwa aneh-aneh. Boleh bohong sama orang kafir, boleh ngubilin orang apa? Kafir. Oh, mereka banyak bohong, ngaku-ngaku. Dan itu kejadian yang cerita sama saya orang Islam sendiri. Misalnya, pihak Australia bahwasanya orang yang dicerai janda dikasih tanggungan. Nanti dia ngaku dicerai sama suaminya. Padahal enggak. Enggak apa-apa, itu kan hati orang kafir halal. Subhanallah. Ente tidak sedang berperang dengan dia. Ente sedang diayomi oleh dia. Ente malah bohongin dia. Akhlak kayak apa seperti itu? Akhlak sangat buruk. Sudah ditolong sama orang kafir. Tinggal di negara kafir. Ngibulin orang apa? Kafir. Ya, orang, kalau tahu orang Islam kayak gitu, enggak ada yang masuk Islam. Paham? Itu karena takfiri sudah masuk di kepalanya. Aha. Jadi yang boleh dibunuh cuma yang sana. Ya. Makanya dulu sempat ada kelompok namanya NII. Ya. Tinggal di sama-sama kita satu kompleks. Subhanallah. Itu ikhwan itu isinya suka nyolongan. Nyolong. Kenapa? Karena dia menganggap semua harta selain dia apa? Halal. Semua orang kafir. Kadang dan kejadian dia masuk di supermarket, dia nyolong. Subhanallah. Dia menganggap semua harta selain dia, harta apa orang? Orang kafir. Orang kafir halal. Padahal yang halal cuma yang harbi. Ini semua haram, enggak boleh dia ambil hartanya. Apalagi yang ditumpahkan darahnya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi, yang halal itu cuma yang kafir harbi. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sadar. Dia juga gitu memahami selain kelompok dia semuanya kafir. Dia berkata dia berkata, "Ustaz, saya dulu waktu masih dalam kelompok tersebut, saya sering makan kue 5, saya bayar 2, Ustaz." Tapi itu saya masih baik, saya bayar 2. Harusnya tidak bayar juga enggak apa-apa, cuma takut ketahuan. Jadi, makan berapa? 2. Padahal dia makan apa? 5. Karena dia meyakini semua harta selain dia hukumnya apa? Halal. Karena enggak pernah belajar ya begitu jadinya ya. Bahlul ya. Repot. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bayangkan sini kata Nabi, "Wa inna rihaha tujadu min nusrati arba'ina aman." Sungguhnya bau surga itu terciumkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan, 40 tahun belum sampai surga sudah kecium apa? Baunya. Masya Allah, surga ya. Dari jarak 40 tahun perjalanan sudah kecium apa? Baunya. Belum kalau sudah masuk ya. Saya sering kalau baca di sini, saya ingat kalau saya di Masjid Nabawi, misalnya musim panas, kita belum masuk di pintu, baru jarak 100 meter sudah kerasa apa? Segarnya. Kira-kira begitu. Ini jarak 40 tahun sudah kecium harumnya. Bagaimana kalau sudah masuk dalamnya? Harumnya bidadari sudah kecium dari gimana kalau masuk. Baik. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaman qatala nafsan muahadatan, laha dhimmatullahi wa dhimmatur rasuli faqad akhfara dhimmatullah." Dalam riwayat ahqara ya, dhimmatullah ya. Barang siapa ketahuilah barang siapa membunuh jiwa muahadan, kafir muahadan yang ada jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, kan tidak boleh. Dia sudah membayar, dia sudah ada perjanjian, ada jaminan. Maka dia telah melanggar tanggungan Allah. Faqad akhfara atau ahqara, dia menghinakan tanggungan Allah. Ini kan di bawah tanggungan Allah. Kenapa kau hinakan? Kenapa kau langgar? Wala yurah rahatal jannah. Wa inna rihaha la yujidu min sirati arba'ina kharifan. Ini tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Baik, dua hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man aana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah, laqiya Allah maktubun baina ainihi ayisun min rahmatillah." Barang siapa yang membantu terbunuhnya, ikut andil dalam terbunuhnya seorang mukmin, meskipun dia hanya menyumbangkan setengah perkata, setengah kata, gara-gara ngomong sedikit ikut memprovokasi, maka terjadi pembunuhan,
maka dia akan bertemu dengan Allah, tercatat di dahinya, di antara kedua matanya, orang yang terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini kata Imam Zahabi, rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Majah wa fi isnadihi maqal, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Tetapi maknanya benar, tidak boleh kita membantu terjadinya apa pun pembunuhan, tidak boleh. Dalam dalam hadis juga kata Nabi SAW, lau syama ahlul ardi wa ahlus sama, ya, seandainya penghuni langit penghuni bumi bersatu padu untuk membunuh satu orang, la akabbahumullah fi nari jahannam, maka Allah akan masukkan mereka semua ke neraka jahannam. Misalnya satu orang dibunuh, yang bunuh 10.000 orang nih, kerja sama untuk bunuh 10.000 orang, ini semua 10.000 masuk neraka. Ini semua 10.000 masuk apa? Nah, karena mereka bekerja sama untuk bunuh satu orang yang tidak boleh dibunuh. Allah tidak peduli. Jangan kita ikut serta, ikut apa? Memprovokasi terjadinya pembunuhan. Terutama zaman-zaman fitnah ya akhi. Kita masuk dalam misalnya perpolitikan, padahal kita bahlul dalam masalah politik. Mau pandai menganalisa, padahal tidak tahu menganalisa. Sumber beritanya pun tidak jelas, dari hiqo atau daif atau pendusta, muslim atau kafir. Kemudian kita mengelola data tersebut, kemudian kita akhirnya ikut provokasi, kemudian terjadi pertemuan ramai-ramai, akhirnya ada yang mati. Aduh, repot. Ada yang repot. Bayangkan, apalagi kemudian kita memprovokasi orang, kemudian keluar di jalan sambil merasa ini sedang jihad. Bagaimana? Dia sudah siap mati. Nanti ada lagi satu ustaz ceramah, bunuh saja, jihad fisabilillah. Terus polisinya juga merasa jihad, sama-sama jihad, gimana? Adakan berfatwa demikian? Bunuh saja, jihad, membela, akhirnya repot. Fitnah. Orang yang demo merasa jihad, polis yang membela juga merasa jihad. Terjadi seperti itu, sudah siap pertumpahan darah. Anda ikut serta dalam provokasi, hati-hati. Itu terbunuh kaum muslimin. Baik polisinya maupun yang demonstrannya, sama-sama kaum muslimin. Hati-hati, jangan sampai kita ikut provokasi ya. Berpikir yang cerdas, tidak semua harus kita nimbrung, tidak semua kita harus jadi jagoan berbicara di medan seperti itu. Masalahnya panjang pada hari kiamat kelak. Baik, hadis yang terakhir. Wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran. Setiap dosa masih mungkin Allah mengampuninya kecuali seorang yang meninggal dalam kondisi kafir, awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang yang membunuh seorang mukmin yang lain dengan sengaja. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi dan dinyatakan oleh Al-Mizzi isnaduhu hasan, atau dinyatakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman isnaduhu hasan, hadisnya hasan. Hadis ini ya menunjukkan sulitnya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja untuk diampuni. Namun saya katakan masih mungkin diampuni meskipun apa? Sulit. Dia harus benar-benar bertobat kepada Allah karena hal-hal yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Ini mau lanjut dosa kedua atau tanya jawab? Tanya jawab ya. Kayaknya sudah capek ya. Ini terus kapan kita mau selesai ini? 70 dosa, 70 pertemuan berarti. Oke, okay, sampai sini saja enggak apa-apa ya. Saya tadi sudah rencana 2 dosa ya. Tapi yang 2 juga panjang. Ya udah, enggak apa-apa ya. Mau lanjut apa tanya jawab? Sepakat tanya jawab. Baik. Kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan Ustaz, bila kita mati terbunuh, apakah itu menjadi bagian dari takdir Allah bahwa kita mati terbunuh? Iya, semua sudah takdir ya. Ini harus belajar masalah apa? Takdir. Tapi kita enggak ada yang tahu takdir kita apa, enggak ada yang tahu. Ya, kita sudah ditakdirkan juga seperti akan menikah dengan siapa, jadi kaya atau miskin ya. Mati kapan, semuanya sudah ditakdirkan. Tapi tidak boleh seorang berdalil dengan takdir. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa takdirnya.
Yang seorang mengatakan, ah saya enggak mau kerja. Kenapa? Saya ditakdirkan miskin. Dari mana yang dia tahu ditakdirkan miskin? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ya. Ada orang kaya mendadak tiba-tiba miskin mendadak. Ada orang tiba-tiba kaya mendadak. Ya. Sekarang semuanya mungkin ya. Ya. Ini semua takdir Allah. Tapi kita karena tidak tahu takdir, kita enggak boleh berdalil dengan takdir. Saya sering ditanya, Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa kita beramal soleh? Saya bilang benar, kalau kau tahu takdirmu di neraka, sudah enggak usah beramal soleh, ngapain? Tapi kau pernah lihat enggak di neraka? Lihat di Lauhil Mahfudz, mungkin kau langit ketujuh tengok di Lauhil Mahfudz, namanya sama dengan nama saya. Bapaknya juga nama dengan bapak saya, kakeknya juga sama, dari Tangerang sama. Berarti saya itu di neraka. Tapi siapa yang pernah lihat isi Lauhil apa? Mahfudz, enggak ada yang tahu. Nabi tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Enggak usah pikirkan masalah, yang penting antum itu beramal. Allah kasih tahu beramal masuk surga, bermaksiat masuk apa? Neraka. Fungsi antum beriman dengan takdir, kalau antum sudah berhasil jangan sombong. Jangan sombong karena semua sudah ditakdirkan. Kalau antum terkena musibah jangan terlalu bersedih karena semua sudah ditakdirkan. Itu fungsinya. Bukan untuk ngapain saya beramal kalau takdir masuk neraka. Ngapain saya mau cari poligami kalau takdir ternyata cuma satu istri. Antum tidak tahu takdir antum. Jangan-jangan antum jomblo sampai mati juga enggak tahu. Jadi tugas kita adalah berusaha. Allah kasih sunnatullah. Begini hasilnya gini, begini hasilnya begini, tinggal dikerjakan. Ustaz, bagaimana orang yang meninggal karena kecelakaan, apakah yang menabrak juga masuk neraka? Beda, nanti namanya membunuh sengaja. Yang kita bahas semuanya membunuh dengan apa? Sengaja. Ada namanya membunuh tanpa sengaja, ada membunuh setengah sengaja. Dalam Islam dibagi tiga. Qatl amd, qatl khata, dan qatl syibul amd. Membunuh sengaja ada hukumnya. Membunuh tidak sengaja, ya tadi seperti tahu-tahu jalan, enggak lihat ketabrak. Jadi sama sekali enggak sengaja. Dan enggak ada niat untuk melukai orang tersebut. Misalnya lagi panah burung, tahu-tahu ada orang lewat, ya sudah. Kena orang tersebut mati misalnya. Ya. Namanya tidak sengaja. Ada namanya membunuh setengah sengaja. Setengah sengaja maksudnya gimana? Misalnya dia pukul orang dengan sesuatu yang biasanya tidak menimbulkan mati. Misalnya dia pukul orang dengan goleng. Biasanya goleng kan tidak mati. Tahu-tahu dia pukul istrinya pakai goleng, ternyata istrinya mati misalnya. Ini namanya membunuh setengah apa? Sengaja. Dia sengaja dia sengaja menyakiti istrinya tapi dengan alat yang biasanya tidak tahu-tahu mati, itu namanya membunuh setengah-setengah. Itu masing-masing hukumnya ada. Sebenarnya syariat Islam itu detail. Syariat Islam itu detail. Tapi kalau tidak sengaja naik mobil, enggak sengaja nabrak, ya. Dia tidak sengaja. Namanya hukum membunuh tidak sengaja. Dosakah kita ketika saya mendoakan seorang agar mendapat hidayah, diberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya, yang kalau menzolimi, dan agar Allah mengampuninya, fulan selalu mencemoohkan kajian-kajian sunnah, kemudian qadarullah fulan itu jatuh sakit, apakah ini terjadi sebagai teguran dari Allah kepada si fulan? Bisakah saya anjurkan dia untuk diruqyah? Intinya, tidak usahlah kita doakan keburukan kepada seorang kecuali dia benar-benar apa? Benar-benar kezolimannya merata, kemudian ya itu boleh-boleh saja kita berdoa, ya Allah, selesaikan dia, ya Allah, kezoliman terlalu apa? Banyak, beri hidayah atau selesaikannya. Kalau orang baru diganggu sedikit, kita ini masa sedikit marah, sedikit apa? Marah. Orang ganggu sedikit baru maki-maki sedikit, ya sabar ya, doain ya Allah beri hidayah, gitu aja, enggak usah ya Allah beri hidayah atau selesaikan. Nah, itu kecuali orang yang benar-benar zalim, yang benar-benar parah, itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau orang cuma tetangga, cuma orang mungkin maki-maki kita di medsos, orang ya sudahlah biarin aja lah. Itu daripada lika-liku kehidupannya. Setiap nabi ada musuhnya ya. Setiap nabi ada musuhnya ya. Itu ladang pahala, ladang pahala. Kalau iblis mati selesai, kita enggak bisa cari, enggak ada dakwah selesai, semua jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, ustaz enggak ada kerjaan ya. Iya, ya udahlah.
Ustaz, bagaimana hukum dengan hukum aborsi dengan alasan tertentu? Aborsi hukumnya haram, tapi haramnya bertingkat-tingkat. Berbeda tatkala nutfah baru masuk ke dalam rahim, belum ditiupkan ruh, berbeda dengan setelah ditiupkan apa? Ruh. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Kalau sebelum ditiupkannya ruh, itu lebih ringan. Apalagi kalau misalnya ada alasan kesehatan yang luar biasa, benar-benar pakar ahli, itu lain cerita. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, makin sama seperti membunuh. Maka tidak boleh. Oleh karenanya, secara umum, ya, tidak boleh aborsi jika sudah lewat dari 120 hari. Karena ruh sudah ditiupkan. Adapun sebelum 120 hari, maka hukumnya juga tidak boleh. Tapi keharamannya lebih ringan, kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Karena Allah mengatakan, faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan manusia dari nutfah, kami jadikan di tempat yang kokoh. Allah yang menjadikan, maka ini jangan rubah-rubah. Ini jangan, Allah yang menjadikan dia di rahim, jangan kau rubah-rubah. Ya. Tetapi ada hal misalnya, kalau diteruskan ibunya akan meninggal atau yang lainnya, itu lain cerita ya. Hukum keluar daripada hukum asal. Tapi kalau sudah sampai 20 hari, sudah ada ruh, berarti dia sudah hidup. Kalau ente bunuh, berarti ente yang membunuh apa? Orang. Hukumnya seperti membunuh. Ustaz, bagaimana jika kita berbelanja memanfaatkan momen tertentu seperti tahun baru, Natalan, Valentine untuk mendapatkan diskon? Karena saya hobi belanja kalau ada diskon. Allah mengatakan tidak mengapa ya. Kalau misalnya memang kita selalu belanja ya, kebetulan di hari tersebut ada diskon, enggak apa-apa kita ambil diskon apa tersebut. Tapi jangan ikut selamat, jangan mengucapkan apa? Jangan ikut mengucapkan apa? Selamat. Bagaimana bila seorang membunuh karena terdesak seperti ingin diperkosa atau ingin dirampok? Ya, ini lain cerita. Ini berarti dia membunuh dengan hak. Membunuh dengan apa? Dengan hak. Yang dilarang adalah membunuh tanpa hak. Ya. Kalau dia membunuh dengan hak, kalau dia tidak ada perampok datang, dia ingin membela hartanya, membela keluarganya, dia meninggal mati syahid. Kata Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Contohnya ada begal datang, kemudian dia melawan dan dia mati syahid. Tapi kalau dia, aduh, ambil motor, istri saya masih ada, sudah ambil aja motor, ngapain. Tapi kalau dia ternyata meninggal gara-gara ingin mempertahankan motornya, dia mati syahid. Tapi dia pilih mati syahid atau kasih motor, ya masih cari motor gampang. Kasihan anak istri saya, ya terserah dia. Terserah dia, tidak harus dia melawan sampai dia mati, tidak harus. Ustaz, bila ada lelaki soleh yang hendak menikah dengan seorang akhwat, namun ayah dari akhwat tersebut selalu menolaknya dengan hujah ingin anaknya sukses dulu dalam dunianya. Lalu bila akhwat tersebut terus minta izin ke ayahnya dengan mengutamakan adab, apakah akhwat tersebut berdosa karena sering minta izin untuk menikah? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Hak ayah ya untuk menikahkan anaknya. Ya, untuk menikahkan anaknya. Kalau ternyata sang ayah menolak tanpa alasan syar'i ya, berulang-ulang, maka perwalian sang ayah bisa gugur. Caranya bagaimana? Pergi ke mahkamah atau untuk minta cari wali yang lain ya. Maka bisa digugurkan oleh mahkamah atau kalau pengadilan agama lah, atau KUA, saya enggak tahu kalau di sini ya. Tetapi sebaiknya kita sabar ya, namanya orang tua ya, enggak usah kita sampai pada tahapan tersebut. Orang tua mengatakan kamu sukses dulu ya. Kita tinggal rayu orang tua, sampaikan ya bahwasanya saya khawatir saya bermaksiat, saya khawatir ini ada orang soleh, kalau kita tolak nanti dosa dan yang lainnya, sampaikan ke orang tua, dan ini tidak berdosa. Kita menjelaskan hukum syar'i kepada orang tua. Tadi sama, jika wanita yang diperkosa akan diperkosa dengan kejadian perampokan di rumah dan si wanita melihat pisau atau gunting lalu dia menikam si perampok, apakah wanita itu masuk neraka jahanam? Tidak, perampoknya yang masuk neraka jahanam. Jadi yang di kita bahas ini membunuh tanpa apa? Hak.
Apakah termasuk dosa besar jika kita tidak bisa memaafkan orang yang telah menzalimi kita? Kadarullah saya dikeluarkan dari pekerjaan tanpa alasan uzur hingga saya tidak bisa menafkahi orang tua saya. Afwan, saya masih menangis ketika mengingat perihal tersebut. Dan sisi lain saya takut saya telah melakukan dosa karena tidak memaafkan dan sulit melupakan. Kalau tidak maafkan bukan dosa. Orang dizalimi, Allah kasih dia pilihan, ya. Ingin balas boleh, ingin maafkan apa? Boleh, ya. Dia ingin nuntut hari kiamat, silakan. Itu hak dia, dia dizalimi. Tapi kalau saya jadi dia, saya lebih baik memaafkan. Ngapain kita enggak memaafkan? Kita sedih, nangis. Ya sudahlah. Kita percaya dengan takdir ini apa takdir Allah, daripada kita sibukkan dengan kesedihan diri kita sendiri. Kalau setiap orang zalimi kita, kita tidak maafkan, kita sendiri yang tersiksa. Meskipun secara hukum syar'i boleh, saya enggak maafkan terserah saya nanti hari kiamat. Tapi mending kita maafkan dos, pahalanya lebih besar daripada kita nuntut hari kiamat. Di depan kita ada dua. Anda enggak maafkan Anda nuntut hari kiamat, ya Anda dapat keuntungan hari kiamat karena nuntut dia. Atau Anda maafkan dosnya, pahalanya lebih besar, pilih mana? Pilih maafkan dosnya, pahalanya lebih besar, Anda lebih tenteram. Ya, Anda lebih tenteram. Ya sudahlah. Orang zalimi kita ya sudah takdir mau dia apa. Ustaz bertanya di luar tema, apakah setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, hadisnya sahihkah? Ya, hadisnya ada dua riwayat, ada riwayat yang mauquf, ada riwayat yang marfu. Yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbincangkan oleh para ulama, tapi para ulama yang mauquf yang sampai kepada sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih. Jadi tatkala hadis ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan siapa? Sahabat. Masalah membaca surat Al-Kahfi akan diberi cahaya sampai Jumat berikutnya. Namun kata para ulama, meskipun dia hadis mauquf, tapi hukumnya hukum marfu, karena enggak mungkin sahabat bicara tentang hal yang gaib. Ya, jadi hadisnya ada dua riwayat. Riwayat dari Nabi, hadisnya dhaif. Riwayat dari sahabat, hadisnya apa? Sahih. Ini saya bahas di awal tafsir surat Al-Kahfi. Bisa lihat di YouTube. Tafsir Al-Kahfi sudah sampai seri 7. Seri pertama saya bahas masalah ini. Intinya kita enggak apa-apa kita baca surat Al-Kahfi karena hadisnya mauquf, tapi tidak mungkin sahabat bicara tentang hal yang gaib kecuali dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, alhamdulillah suami saya rajin ke masjid, rajin kajian sunnah, berpenampilan sunnah, tapi dia masih suka mendengarkan campur sari, wayang, ketoprak. Dinasihati aja alhamdulillah, nasihati. Ya, dia tahu itu enggak boleh, cuma dia nasihati aja. Pelan-pelan, doain. Seorang rakyat biasa terbunuh karena ada perang di negerinya. Dicatat sebagai apa? Mati apa? Ya, kalau dia dizalimi, dia insya Allah mati syahid. Dia dizalimi, dia mempertahankan hartanya, kemudian dibunuh oleh musuh, dia mati syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela istri, dia mati syahid. Man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, dia juga mati syahid. Ya. Kita tidak berusaha untuk bunuh. Kita dilawan ya kita lawan. Ya. Seperti misalnya negara kita diserang, misalnya hampir terjadi perang melawan Cina karena ingin menang bela Pak Natuna misalnya. Kemudian Cina turun sini ingin perang sama kita. Kita bela negara kita kan bela harta kita, ya tidak? Bela harta kita, bela kepemilikan negara mati syahid kalau kita tadinya jadi peperangan. Tapi alhamdulillah tidak ada peperangan. Kita tidak ingin terjadi peperangan. Peperangan itu menyakitkan. Ya terbunuh, membunuh dan yang lain. Tapi kalau terjadi, ya, pun kita bela negara, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka matinya mati syahid. Ini banyak pertanyaan saya. Bagaimana membunuh dalam hukum rajam? Ya, semua hukum membunuh boleh kalau ada hak. Contohnya membunuh orang yang membunuh. Kita bunuh, emang harus dibunuh. Kenapa dia bunuh orang? Ya, dibunuh. Membunuh orang yang berzina kepada sudah menikah, maka dihukum rajam, ya, misalnya. Ya. Atau seorang yang apa namanya murtad dibunuh boleh. Semua yang melakukan adalah pemerintah.
Apakah hadis dhaif jika dikumpulkan akan menjadi hasan atau naik derajatnya? Ini masalah ilmu hadis ya. Jadi hadis-hadis ada beberapa model. Ada hadis dhaif bertingkat, ada hadis palsu. Hadis palsu enggak mungkin naik derajatnya. Hadis dhaif ada dua, hadis dhaif jiddan atau mungkar, ini juga tidak mungkin naik derajatnya. Tapi kalau hadis dhaif biasa tidak terlalu parah dhaifnya, kalau datang dalam berbagai riwayat maka bisa naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Saya ulangi, hadis dhaif bertingkat-tingkat. Ada yang hadis palsu ini enggak mungkin naik derajatnya. Yang kedua hadis mungkar atau hadis dhaif jiddan yang sangat parah kedhaifannya, ini pun tidak akan naik derajatnya. Tapi kalau hadis dhaif yang dhaifnya tidak terlalu parah, maka dia bisa naik karena beberapa sebab. Di antaranya datang dalam jalur-jalur yang lainnya atau datang syawahid. Syawahid itu hadis lain tapi maknanya semana dengan ini, maka itu bisa dikuatkan jadi naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Baik, demikian saja ya. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita bertemu bulan depan ya. Bulan depan tanggal berapa? Khawatirnya saya umrah. Tanggal berapa bulan depan? Tanggal 6. Tanggal 6 aman insyaallah, karena saya berangkat tanggal 7 ya. Insyaallah tanggal 6 kita bertemu lagi ya. Demikian ya, kecuali Allah mentakdirkan yang lain. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.